Salam sejahtera, terima kasih karena sudah memilih channel ini. Saya akan teruskan memberi info yang hangat berkenaan dengan politik dan juga info semasa di Malaysia. Teruskan bersama channel ini, sila tekan butang like, share, dan subscribe. Salam sejahtera, selamat pagi seluruh warga Malaysia. Kali ini saya akan menyampaikan info terkini daripada Menteri Keuangan Tengku Zafrul. 5.94 juta ahli KWSP nikmati iSinar. Sebanyak RM52.48 miliar pengeluaran program iSinar di bawah kumpulan uang simpanan pekerja KWSP diluluskan membabitkan 5.94 juta pemohon. Menteri Keuangan Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, daripada jumlah itu, sebanyak RM32.74 miliar sudah dikreditkan. Mulai 8 Mac 2021, kelayakan permohonan kemudahan iSinar ditambah baik bagi membantu rakyat meneruskan kelangsungan hidup. Setakat 14 Mac 2021, pengeluaran sebanyak RM52.48 miliar sudah diluluskan yang membabitkan seramai 5.94 juta pemohon. Mulai 8 Mac lalu, ahli KWSP berusia kurang 55 tahun boleh membuat permohonan pengeluaran uang dari account 1 dan mempunyai baki simpanan di dalam account 1 sekurang-kurangnya RM150. Di bawah syarat baru ini, kriteria pengurangan pendapatan tidak lagi terpakai untuk permohonan iSinar. Tarik akhir permohonan iSinar adalah pada 30 Jun 2021. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe. Dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya. Terima kasih.